Oke bro, balik lagi nih ya di channel RC Hobby Tech Bali ya. Nah, sebelum saya lanjutin buat review RC yang di depan saya ini, saya ucapin selamat tahun baru ya. Sekarang sudah tahun 2023. Mudah-mudahan semuanya teman-teman yang sudah support saya di tahun yang lalu, di tahun ini semoga semakin semakin sukses dan rezekinya dilancarkan terus ya. Buat kita semuanya semoga dikasih selalu rezeki dan kesehatan ya. Oke, buat teman-teman, kita balik lagi di tahun ini mau review RC ini. Di depan saya sudah ada RC HSP lagi ya. Kita mau review RC HSP. Nah, RC HSP ini adalah seri 94155 ya. Kenapa saya akhir-akhir ini mau review RC HSP lagi ya? Saya dulu pemain RC Nitro Engine pertamanya ini emang HSP ya, brand HSP. Nah, ini juga yang di dalam box RC Nitro Engine juga. Nah, buat teman-teman yang senang main RC Nitro Engine ya, ini kita sekedar review singkat aja ya. Ini adalah RC Short Course alias SCT Truk tuh. Kalian bisa lihat ya, ini seri HSP 94155 ya kalau nggak salah. Oke, kita keluarin aja langsung ya. Nah, ini dia bro, RC SCT atau Short Course Truck dibilang sama orang-orang ya. Ini skala 1/10 dan ini yang nitro engine ya, bukan yang elektrik. Di sini banyak banget ya serinya, mana dia ya. Nah, ini dia 94155. This trail. Aduh, susah banget bro. Oke, ini dia bro, buat teman-teman sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak lagi ya yang sudah subscribe channel RC Hobby Tech Bali. Kita semangat lagi ya di tahun ini buat konten-kontennya. Buat teman-teman yang belum bantu subscribe, tolong bantu di subscribe ya, karena di 10.000 subscriber kita bakalan adain giveaway ya buat kalian. Oke, ini balik lagi ke sini ya. Mungkin sama aja ya dengan RC tipe yang lainnya, kayak yang Sonic, yang RC sedan nitro engine. Basicnya sama ya. Nanti kita kita bandingin deh sedikit. Nah, ini yang short course ya. Basic kitnya sama aja ya, semua yang 1/10 HSP tuh mengadopsi dua speed ya, double speed atau apa, two speed transmission ya. Nih, engine size 18 ini apa ya? Oh, dia buat narik ya. Ini kemarin saya dapat second ya. Nah, ini size engine 18, terus servo sama ya. Ini katanya sih 6 kilo. Saya pasti yakinkan ini servonya masih plastik ya depan belakang. Remote-nya sudah berbeda ya, kayak nggak kayak dulu yang kayak Flysky GT2. Ini udah berbeda. Nah, ini bannya, nah bannya lebih besar dari bugi ya. Terus pembedanya lagi ini ya, bempernya gede banget ini. Makanya dia lebih besar ya daripada size 1/10 yang lainnya. Jadi ini lebih besar daripada bugi HSP 1/10 dan sedan 1/10 ya. Tapi saya kasih tahu lagi, ini basicnya sama semua ya, bedanya hanya di, nah ini bumper, shock tower, shock ban, shock belakang. Nah, ini body post lagi ya, sama body. Tidak ada yang spesial lagi ya. Mending saya mau bandingin langsung ya sama bugi dan on road ya. Kita bandingin deh. Kita bandingkan ya, ini semua 1/10 dari HSP. Jadi biar lengkap koleksi video saya dari seri HSP ya. Tapi setengahnya aja belum ya, ini baru beberapa saya. Biar semuanya deh saya bisa koleksi ya video buatin buat kalian dari seri HSP. Banyak banget loh ini di boxnya tuh, banyak. Banyak banget. Kemarin saya juga sempat sudah buatin yang HSP bugi 1/8 elektrik ya, yang chamber itu. Nah, ini sekarang yang short course truck ya. Nih tuh, ini kalau kalian bisa lihat lebih besar dan lebih panjang ya kelihatan yang short course nya daripada yang bagi ini tuh. Bagi kecilan, pendekan, malah yang bagi lebih kecilan dari sedan ya. Ini nitro engine semua ya, alias RC engine. Nah, kalian bisa lihat ya nih, basic sasisnya sama tuh. Tuh, sama ya. Ini juga sama tuh. Dan semuanya ini mengadopsi dua speed ya, two speed transmission. Oke, ini udah size-nya hampir 1/8 ya tuh, kalian bisa lihat panjangnya 1/8 lah ini. Size gede. Jadi buat teman-teman yang senang size-nya yang besar, ini cocok buat kalian. Karena sering gitu ya, langsung apa ya, dari kalian ada yang langsung
Kasih harga, iya ini kurang lebih harganya ya, kalau di lokalnya kayaknya 3,5 jutaan deh baru ya. Nah itu saya bilangin lagi ya, kalau beli engine RC Nitro engine baru itu belum sama glow plugnya ya, pemanas busi dan rayon, bahan bakar juga belum. Nah itu kalian harus beli, dan yang kalian dapat itu cuman unit dan remote, itu harus belikan pemanas busi dan tool set, apalagi bahan bakar buat main ya. Oke, nggak ada yang beda lagi ya. Maksudnya nggak ada perlu yang saya bahas lagi, ini bedanya udah kelihatan nih. Ini shock tower nih sama ya, cuman yang sedan aja masih plastik. Dan yang membedakan yang di sini lebih menonjol body, membuat dia lebih panjang dan bumper ya. Oke, mending kita langsung tes aja ya. Seperti apa sih keseruannya dan apakah bakalan apa ya, enak dipakai main dan seru ya. Oke, kita langsung cari tempat dan kita mainkan. Let's go. Nah oke bro, ini kita sudah review singkat ya dan tes singkat juga. Ini adalah HSP seri 94155 ya. Hampir salah mengucapkan itu, 94155 alias RC Short Course dari HSP Racing ya. Ini RC Short Course Nitro Engine 1/10. Nah kalian sudah lihat tadi ya, cara memainkannya itu benar-benar fun ya. Jadi di segala medan lah, kalian pakai jumping, terus offroad, aspal, sangat enak banget dipakai ya. Jadi kalau di aspal tadi gampang banget ya, keluar 2 speednya. Nah itu enak banget kedengaran. Nah ini setelah main tuh, kotor banget bro. Ya risiko main apa sih, main offroad ya, ini nih, kotor. Yang nggak senang bersihin itu. Aduh lihat, busen. Nah ini HSP ya, seperti biasa ini sudah pasti ya, walaupun kalian beli baru. Ini, rembes di manifold pasti ya. Nah, itu sudah pernah saya review di RC Monster Truck kalau nggak salah. Oke, bawahnya udah baret. Oke, cukup fun ya. Jadi, menurut saya sih lebih
fun main yang tipe short course ya, daripada buggy, apalagi yang on road nggak bisa di apa ya, tanah atau di tempat yang berbatuan agak tinggi ya. Tapi ini enak banget tadi, jumping juga bisa tadi ya. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton video ini, saya ucapin terima kasih banyak ya sudah mampir di channel RC Optek Bali ya. Sekali lagi saya ucapin selamat tahun baru ya 2023 buat kalian semua yang sudah support RC Optek Bali. Semoga rezekinya semakin dilancarkan ya, semakin lancar, dan pokoknya sukses terus buat kalian. Terima kasih juga buat support kalian selama ini. Nih di Bali lagi cuaca ekstrim, anginnya itu kenceng banget. Oke, sampai jumpa ya buat teman-teman di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe channel RC Optek Bali, mohon bantu di subscribe ya. Dan yang buat suka videonya, tolong di like. Dan kalian juga bisa ya tanya-tanya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Thank you.